Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini seperti biasa, apa yang Erben ingin kongsikan pada Anda semua berkaitan dengan isu-isu panas politik PRU15. Seperti mana yang telah kita tahu bahwa Perdana Menteri kita yang 10 yaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10 Malaysia. Tahniah Erben ucapkan atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia kita. Sebelum admin mula, bantu admin tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini. Apa yang admin ingin kongsikan pada Anda pada hari ini? PH akan disiasat, Muhyiddin membelanja RM500 bilion yang disampaikan oleh Edli Zahari. Jangan lupa bantu admin tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng. Terima kasih. Berita sepenuhnya, Pakatan Harapan PH akan menjalankan siasatan terperinci terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana didakwa membelanjakan RM500 bilion ketika pandemik COVID-19 2 tahun lalu. Pengurusi PH Melaka, Edli Zahari, berkata PH akan membuat demikian sekiranya berjaya membentuk kerajaan pada pilihan raya umum ke-15. Jadi hari ini termakmurlah doa Adli Zahari dan termakmurlah juga keinginan PH bahwa mereka telah pun memerintah kerajaan pada PRU15 ini. Tahniah bagi kerajaan perpaduan. Admin sambung, apa yang disampaikan oleh Adli Zahari ianya sangat-sangat panas hari ini. Kita janji akan menjalankan siasatan terhadap perkara itu kerana walaupun Muhyiddin menyatakan wang berkenaan adalah untuk menghadapi COVID-19, kita akan lihat daripada semua aspek. Jika ada penyelewengan, kita akan ambil tindakan pendakwaan kerana ia adalah wang negara. Katanya selepas berceramah di kampung Ujung Padang. Selain Adli yang juga calon PH Parlimen Alor Gajah, turut berceramah calon PH Parlimen Masjid Tanah, Mutalib Uthman. Terdahulu, Adli dalam ceramahnya berkata, peruntukan terbabit amat besar dan semeskipun dikatakan untuk menyelamatkan rakyat dan negara daripada pandemi COVID-19, ia perlu disiasat. Sementara itu, Adli yang juga bekas Ketua Menteri Melaka berkata, parti PAS tidak memiliki kekuatan di negeri itu sama seperti di Johor dan Negeri Sembilan. Jadi, kita yakin PAS yang berada dalam Perikatan Nasional PN tidak akan diberikan tempat pada PRU15, katanya Adli. Semoga semua urusan yang Adli Zahari ingin kemukakan kepada rakyat bahwa bukti-bukti rasuah penyelewengan di mana Tan Sri Muhyiddin didakwa menyeleweng membelanjakan RM500 bilion ketika pandemik COVID-19. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Setakat itu saja info-info ringkas dari admin pada hari ini. Salam jumpa semua, salam kenal semua. Jangan lupa bantu admin tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng. Bye-bye.